تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. Ayat 84 sampai 88 akhir surah Sad. Allah firman dalam ayat 84 ni sebagai jawab ataupun tindakan daripada ayat sebelum ini hubungi dengan syaitan yang Allah firman supaya ia bersujud ataupun ia sujud hormat kepada Adam alaihi salam bersama dengan para malaikat. Apabila syaitan enggan, tak terima dan duk dibantah Allah Ta'ala dalam hal ni, maka sedia maklum kepada kita semua bahawa percakapan syaitan dia nak supaya umur dia dipanjang, dan dalam masa yang sama dia nak goda, nak tipu, nak khianat, nak memesongkan anak-anak Adam ni sampai ke hari kiamat. Kecuali hamba-hamba Allah yang dikawal ataupun dijaga akidah, iman, cara hidup, ibadat, honing jaminan ataupun yunyan daripada syaitan sendiri yang dia tak sanggup ataupun tak kuasa untuk nak pergi khianat atau nak pergi menipu orang-orang demikian. Siapa tu? Iaitunya para rasul, para nabi, orang-orang yang kuat iman mereka duduk di atas jalan yang betul, as-siratul mustaqim. Seperti mana ayat ni? Nah, ayat 83 ni, illa ibadaka minhumul mukhlasin ni banyak tersebut di dalam surah As-Saffat yang Allah beri jaminan kepada hamba-hamba Allah, terutamanya rasul-rasul, nabi-nabi masuk di dalam golongan ibad, iaitunya hamba-hamba yang terpilih. Alhamdulillah. Bila syaitan duk kecek macam tu, duk royak macam tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun royak. Ayat 84 ni, qala fal haqqu wal haqq aqul. Dua al haqq duk berepek. Allah firman, maka akulah Tuhan yang sebenar dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Ni adalah yinyan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya dia sebut hanya yang benar dan dia adalah yang benar. Maknanya manusia tak ada kena langle. Terutamanya syaitan sendiri yang Allah yinyan mung tasagabagapalah. Aku adalah hak benar dan aku sebut adalah benar sebagai jawab ke atas apa yang kamu dek cabar aku, hei syaitan. Al-haqqu minni wa aqulul haqq. Tu maksud dalam satu riwayat. Katanya, kebenaran memang daripada aku dan aku sebut, aku firman hanya yang benar. Itu maksud dia. Ada juga, anal haqqu wal haqqa aqul. Akulah yang benar dan hak benar sahaja aku firman. Walaupun Allah royak pada zaman tu, ketika tu, seolah-olah katanya
duk tengah-tengah kecek dalam hitkan ada malaikat syaitan, tapi benda ni kita kena pegang sampaikah hari kiamat. Apa sahaja yang difirman oleh Allah Ta'ala adalah benar, dan memang Allah benar pada zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan semua setiap perkara. Tuhan kata kena sebagai jawab kepada honok wayak katanya, aku hanya sebut benar-benar, benar sengoti, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ha ni nak hujung jatuh nak sini ni. Iaitunya, demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jenismu dan dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam yang durhaka semuanya. Bermaknanya yinjan jamin katanya syaitan dan jenis-jenis pasang syaitan, iaitunya jin. Sebab Allah firman, kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Syaitan ni jenis pasang jin. Jin artinya benda yang tak nampak di mata. Mata tak boleh nakak dia. Katanya pasang mana syaitan ni. Maka termasuknya orang ataupun makhluk yang akan menduduki neraka jahanam sikit lagi, syaitan, jin dan manusia. Manusia mana tu? Manusia yang kafir, yang munafik, yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman ajma'in. Semua di sini artinya yang kafir, yang durhaka, maka kena masuk neraka belaka. Wal iyazu billah. Ini adalah yinyan daripada Allah. Lepas tu ayat-ayat pasal ni pun banyak juga di dalam Al-Quran. Seperti sebagai contohnya, kita duk baca semua pagi hari Jumaat. Duk dengar semua yang Tuhan katanya, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Ha tu jalan tu. Yang Allah royak katanya dia nak bubuh neraka. Siapa tu? Minal jinni wal ins. Jenis jin dan manusia. Dua makhluk ni hak besar atas muka dunia. Jin tu hebuat dia, dia duduk di atas muka dunia, tapi kita tak nampak dia. Kita sama-sama, kita manusia tak nampak jin, tapi jin yang nampak kita. Sama-sama duduk kerong dunia, tapi umumnya manusia lah hak nampak jelas kemajuan tamadun yang mereka bina. Go tu ni nampak jelas. Tapi jin ni hanya sebahagian, maknanya sikit sahaja yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan dia. Walaupun dia ada hak Islam, ada kafir, ada lelaki, ada perempuan, ada beranak, ada cucu, ada cicit, tapi Allah Ta'ala firman hubungi dengan manusia ni lebih banyak daripada sebut ha-ha jin dan syaitan. Masya Allah. Itulah. Bila kita tengok ayat-ayat pasal ini, tergamalah katanya, kita tak terlepas daripada hak Allah Ta'ala royak katanya, kena masuk neraka, kena tipu oleh syaitan, bosel, kena bosel diri kita. Bila kita baca mana-mana ayat di dalam Al-Quran, kena letak mula-mula sekali, kena bosel diri kita. Kita masuk duduk di dalam ayat mana? Kena kedok kita dengan ayat tu dan ayat ni. Gitu. Jangan duduk gaduh. Tok katanya, ah ayat ni Tuhan kata kepada orang kafir. Sungguh katanya orang kafir. Tapi kena bosel diri kita dan cara hidup kita. Allah, inilah orang yang makan sungguh dengan Quran. Saya yakin kata orang apabila dia hidup dengan Quran, reti Quran, amal dengan Quran, berakhlak dengan Quran, orang itu adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia betul dan selalunya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kita nak pun nak macam itulah. Tiap-tiap orang Islam yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak lagu itulah belaka. Nak jadi Quran
yang Allah Ta'ala firman bui kepada semua tiap-tiap orang umat Islam sampai ke hari kiamat, mung berpegang teguhlah dengan Quran. Nah, bukan saja baca tapi retilah, fahamlah, amalah, sebarlah. Gitulah. Nah, ha Quran. Takut kita apabila Allah Ta'ala firman ha neraka, ha syaitan, ha nafsu, kejahatan, keburukan, dosa dan sebagainya. Takut-takut kena atas kita. Kena tim-tim hak tu hak cerak-cerak dah. Kena piah-piah pun kita berasa takut dah. Nah, itulah. Nah, bacalah Quran banyak, bacalah hadis-hadis Nabi SAW banyak, mengikut penerengi para ulama. Ulama mai duk hurai soso nak jadi kita lebih faham dan lebih mudah untuk kita ambil isi-isi kandungnya yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah pun ayat lagi dalam ayat yang ke-87 sebagai akhir, tiga ayat akhir. Qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Nabi duk dakwah, duk wayak, duk sebar, seru orang ramai pada zaman itu. Zaman Mekah, zaman Madinah ya. Zaman Nabi ya bukber di Mekah, lepas tu pergi besar di Madinah. Allah suruh Nabi wayak. Ha. Jalan dakwah, jalan khijau tugas yang Nabi duk sebar hari-hari dan begitulah juga rasul-rasul sebelum tu. Gapo tu? Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini. Tak ada minta walaupun sedirham, sedinar ke, tak ada. Nah, ya katanya, aku jalan tugas aku lillahi ta'ala. Siapa ajare kepada manusia tak ada minta walaupun sikit upah. Alhamdulillah, kita pun anak orang. Tak ada kira tok guru, baba, ustaz, siapa saja, saya yakin katanya semua ikhlas belaka kerana Allah. Kita sebar agama untuk mengembangkan ajaran agama di atas muka bumi. Ambil dasar hak nabi-nabi, rasul-rasul siapa ke akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siapa ajaran Quran tak ada denok kepada habuai dunia. Nah. Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin ma as'alukum ala hadzal balaghi wa hadzal nushi ajran tu'tunihi min aradil hayatid dunya. Lebih kurang serupa maksud. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak minta upahai apa yang aku duk sapa dan nasihat yang aku beri kepada kamu. Tak ada minta walaupun upahai sikit pun yang kamu beri kepada aku dari habuai dunia. Maknanya harta lah, gotu gani, gotu gani. Lepas tu timur soalan lah. Daripada sini wallahu alam, timur soalan katanya orang hendak mengajar Quran tu boleh ke dak ambil habuai? Ha tu, duk mengajar Quran ambil upah. Bukan arti upah, saya sebut pun saya duk buat tak kena, tapi sebagai sanggup hati kepada guru yang mengajar Quran. Ha, ni timur soalan. Benar, sebenarnya bukan duk timur zaman lah ni, dak sejak pada zaman-zaman dulu lagi katanya orang ngajar agama dan ngajar apa sebab ajaran Allah sama ada Quran ke ceramah ke mengajar ke tu kan ni boleh ke tak. Ha ni umumnya tidak ada siapa yang dok letak harga katanya dia ngajar sejer kena boleh berapa, ngajar Quran ni kena boleh berapa. Dan anak murid misal katanya 90 orang aku kena boleh berapa sore. Semua orang ngajar adalah bersih belakang. Cuci bersih belakang. Tak ada siapa duk nak kepada harta tu harta ni. Para ulama mari duk tulis dalam kitab-kitab fatwa. Katanya, kalau sekiranya orang beri, ha ni, saya rekah daripada duk baca-baca sikit. Orang beri sebagai sagu hati,
Sebab tu kita duk dengar sekarang ni orang kata apa? Minyak kereta. Ha tu. Minyak kereta, minyak motor. Kalau nak nak pergor barang ataupun benda hak kita sapa kepada orang sejer dua je misalnya. Nak pergi pergor, tak ada pergor. Lepas tu orang yang pergi ceramah, pergi ngajar, duk tumteh masa dia cerak lah. Sebelum daripada dia nak ngajar tu, dia kena baca kitab, dia kena sedia maklumat gapoh yang nak beri kepada orang. Memang semua tu kalau nak kira pasang harga, memanglah harga. Tapi dia tak ada letak katanya berapa-berapa. Orang nak beri, alhamdulillah dia terima. Ni nak ayat katanya, kena pasang niat molek belaka, kena ikhlas di antara orang ngajar dan orang beri. Tak ada letak harga. Lepas tu tak ada ada nak dia. Tapi kalau orang beri, kita terima. Ha tu dah tu. Nabi SAW cerak di zaman Nabi, kalau kita kira ada orang beri, wi sapo ke Nabi, misal saja ini. Bila Nabi ngajar sudah, orang beri sapo, tak ada cerak lah. Jangan duk gambar lah supaya zaman lah ni. Nabi dia jalan tugas sebagai Rasul, sebagai Nabi kepada umat. Sampakah hari kiamat. Tapi sagu hati sikit sebanyak yang sahabat-sahabat pakat duk beri kepada Nabi. Bukan arti katanya upah dah dengan molek ni. Beri kepada Nabi sikit sebanyak. Saya duk mikir sampakah hari ni. Orang kita ni, dia tong mirai-rai tak lawan. Setiap bulan dia kena ada raidai. Untuk apa? Terdebih di dalam rumah tangga dia. Berapa, berapa, berapa. Semua anak-anak orang jawab. Kena belakang. Oh, kita kalau dia tak boleh. 10 ribu, 15 ribu sebulan. Tak boleh duduk. Mana minyak motor, minyak kereta. Mana anak nak ngaji. Mana kita nak makan puyuk nasi lagi, gotu lagi. Cakap dia kena ada. Saya duk mikir sampai hari ni. Nabi ni boleh raidai kot anak. Bini Nabi bukan seorang. Ha. Tolong-tolong jawab dah. Siapa yang ada maklumat, ada benda-benda boleh boleh jawab katanya. Raidai Nabi yang Nabi duk infak ataupun Nabi duk nafkah di dalam rumah tangga dia, dia makan macam mana? Alhamdulillah. Nabi dia dia tak terima sedekah tapi dia terima hadiah. Cakap dah. Ha tu di butik hadiah tu. Cikana daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah. Gi pula ayat yang ke 87. Bang okey. Ayat yang ke 80 ni baca tak habis lagi dah. Dan bukanlah aku dari orang-orang yang mengada-ngada. Wa ma ana minal mutakallifin. Orang mengada-ngada maknanya orang duk reko-reko. Aku siapa hanya ajari Allah kepada kamu. Macam mana dia royak, dia firman, dia suruh, maka sekadar tu aku royak. Sekadar itulah yang aku siapa. Aku tidak mengada-ngada mereka-reka ugamu lebih daripada hak Allah Ta'ala kehendak. Ini nak ayat tanya cuci bersih sungguh. Lepas tu Nabi ya tak ada paksa orang. Okay? Tak ada duk bangkap orang. Okay? Mung kena pahal, mung kena reti, mung kena masuk Islam, mung kena gotong. Nabi ya siapa? Royak-royak. Hidayah duduk di Allah. Allah nak beri kepada siapa, nak buka pintu hati siapa, hak tu duduk di Allah. Ha? Timur soalan pula. Ha, timur soalan. Tak ada prakmen ke dalam Islam? Prakmen-prakmen ni artinya nilai. Dalam bahasa Arab dia panggil taqyim. Tak ada ke hijau dalam Islam? Lepas tu pergi prakmen hilang katanya, prosop kham samret lumai. Memang di zaman Nabi, zaman tu dah. Cakap ni, dia tak ada katanya prakmen. Sara mana? Tapi dunia zaman-zaman sekarang ni, kadang-kadang bila kita buat satu kerongkan, satu perjumpaan, satu apa, kita nak juga natijah hasil daripada hak kita buat tu, cuba prakmen. Prakmen tu, akor yang duk tubik. Kipersen. Tapi hak sebenarnya, duduk di Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada siapa-siapa. Manusia tak boleh nak pergi prakmen. Katanya, orang tu peher banyak, orang ni peher sikit. Panjir eh, duk kecek ha ni. Hubungi dengan ha-ha penyampaian agama kepada orang ramai. Tengok kepada masa, tak habis juga dah. Dua ayat lagi insya Allah kita pun habis.
Tengok semulalah lepas pada ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.